Komentar berkelas Arkan Kakak usai pertandingan setelah dirinya menyamakan keunggulan 1-1 Timnas Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia U17. Arkan Kakak, penyerang masa depan Timnas Indonesia, memberikan komentar berkelas setelah pertandingan dramatis antara Timnas Indonesia U17 dan Panama di Piala Dunia U17 yang berakhir imbang 1-1. Pada konferensi pers pasca pertandingan, Arkan Kakak menyampaikan analisis dan pandangannya yang dalam terkait penampilan kedua tim. Dalam suasana penuh sportivitas, Arkan Kakak memberikan apresiasi kepada kedua tim. "Ini adalah pertandingan yang menarik dan penuh emosi. Kedua tim bermain dengan semangat tinggi dan saya harus memberikan pujian untuk pertahanan kokoh serta serangan tajam yang diperlihatkan," ungkap Arkan Kakak. Tentang gol yang saya cetak untuk menyamakan kedudukan, Arkan Kakak memberikan komentar khusus. "Gol yang saya cetak ke Timnas Panama adalah hasil dari kerja keras tim. Inilah keindahan sepak bola di mana satu momen dapat mengubah jalannya pertandingan. Gol tersebut juga menunjukkan karakter dan mental juara dari Timnas Indonesia." Arkan Kakak menjelaskan bahwa pertandingan ini adalah pelajaran berharga, terutama setelah hasil imbang melawan Ekuador sebelumnya. "Timnas Indonesia U17 berhasil merespons dengan baik setelah hasil imbang di pertandingan sebelumnya. Ini menunjukkan ketangguhan mental mereka. Pengalaman seperti ini akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan mereka sebagai pemain muda." Terkait dengan performa Panama, Arkan Kakak memberikan penghargaan untuk semangat perjuangan mereka. "Panama adalah lawan yang tangguh. Mereka bermain dengan disiplin dan menunjukkan keunggulan dalam beberapa momen. Pertandingan ini memperlihatkan bahwa persaingan di Piala Dunia U17 sangat ketat dan semua tim memiliki potensi untuk menciptakan kejutan."